Halo, kembali lagi di channel kesayangan YouTube kita, The Rainbow Family. Kali ini kita akan ngajakin kalian untuk mengenal apa sih wayang golek itu dan gimana cara memainkan wayang golek. The Rainbow. The Rainbow Family. Yeay. Kakak lagi pegang apa itu? Wayang golek. Wayang golek. Oh, lucu amat. Gambar apa itu? Ipin. Oh, Ipin. Kok lucu ya? Bisa diliatin gak sih? Wow, halo Upin. Halo Ipin. Halo. Halo. Kakak lagi ada di mana ini? Di Pemalang. Hai teman-teman, kita lagi ada di Pemalang nih. Pemalang, Jawa Tengah. Tepatnya di Kecamatan Petarukan. Nah, ternyata di sini ada loh pengrajin wayang golek. Wow. Lihat, Syakila lagi pegang karakter Ipin. Ayo lihat sini. Oke, kita ikutin kamu. Ini wayang apa nih, Om? Itu wayang Makal. Wih, lucu amat, Masya Allah. Ini dikeluarin. Ini yang pengrajinnya nih. Oh, ada Ultraman juga. Wow, Masya Allah. Lihat sih. Oke, boleh. Lihat, lihat. Kita masuk sini. Wow. Wayang Ultraman gendut nih. Wow. Tahu nggak dia pegangnya apa coba? Ayam goreng. Kesukaannya siapa? Upin. Kesukaannya Upin. Wow. Boleh loh, dipegang loh. Kayak wajah Ma. Siapa itu? Gubernur. Gubernur siapa? Pak Ganjar kayaknya ini. Ini beneran Pak Ganjar, Pak? Iya. Wow. Jadi. Ini belum jadi. Itu apa itu? Itu Pak Toa. Pak Toa? Pak Toa rambutnya Pak belum Tua. Jadi. Itu. Belum jadi. Belum dipasang. Ini rambutnya tuh. Ini rambut asli, Mas? Enggak, ini rambut kuda ini. Oh, rambut kuda. Ekor kuda. Ekor kuda. Tangan kanan. Iya. Oke. Gitu. Gitu caranya pegang. Terus digimanain coba? Ada apanya sih di situ? Iya. Halo. Adik, lagi ngapain ini? Hah? Lagi main sama Ipin? Iya. Ipinnya lagi ngapain itu? Lagi syuting. Iya. Upinnya di mana, Upin? Upinnya lagi di mana kok enggak ada? Lagi bubuk. Bubuk ya? Iya, bubuk. Ini adek, bisa nggak mainin itu? Ipin, bisa. Kan udah diajari nama Om ya? Iya. Ipin, suaranya kok kecil sekali? Iya, masih kecil. Berarti kalau sudah besar, suaranya besar juga. Buat wayang. Wayang apa? Wayangnya. Ini Bapak Bupati, nanti calon Bupati Pemalang lagi dibuat. Oh, pesanan iya. Ya itu, Pak? Itu pesanan ya, Om? Iya. Om siapa? Om siapa namanya nih? Alfon. Jadi di sini memang kayak tempat Om Alfon ini berkarya. Guys, nih.
bisa langsung pesen. Benar-benar handmade ya. Handmade. Oke. Kisaran harganya berapa nih, Om? Kisaran kalau yang ini kan bagus nih. Ini berapa nih? Keren kalau nih. Kalau yang ini 1,5 juta. 1,5 juta. Iya, kalau yang ini soalnya wayang golek panggung buat wayangan di dalang-dalang. Jadi bukan hiasan. Terus kalau yang hiasan itu paling 600-an. 600-an. Ya. Kalau yang karakter ini 1,5. Karena karakter dibuat lebih mahal, kayak lebih susah. Oh iya. Wajahnya kita harus bikin persis. Kayak bikin adik hidungnya mancung, berarti harus mancung gitu ya, Dek. Buat kalian yang pingin banget untuk pesen wayang golek atau kalian ingin intip-intip gimana sih proses bikin wayang goleknya, kalian bisa kepoin aja di Facebook yang tertera di video ini ya. Atau kalian bisa hubungin langsung Om Alfonnya di nomor ini. Oke, terima kasih ya Mas sudah diizinkan untuk kesini. Sama-sama. Semoga berkah dan tetap terus berkarya. Makasih ya.